istri aku hari bahagia dan hari spesialnya. Sebenarnya tanggal 13 kemarin itu ada hari anniversary-nya aku sama istri, tapi aku nggak rayain sama sekali karena aku rencananya bikin surprise-nya di hari ulang tahunnya dia. Jadi dibarengin. Okay. Gitu, aku barengin semuanya. Yang paling penting aku bisa bikin bahagia istri aku hari ini karena cita-citanya mudah-mudahan bisa aku kabulin. Pengen tahu surprise-nya, ikutin terus. Kabulin juga. Nah sekarang mobilnya udah datang, tapi baru beli. Iyalah. Benar. Benar. Enak banget. Tapi kita kembalinya mobil warna-warni. Nah. Mobil warna-warni. Kok bau? Iya. Belum dicuci. Ayo, enggak, dari ini mobil baru nih. Masa mau, emang kemarin bawa pakai duren. Bau banget. Enggak. Mengelek. Enak kan? Enggak, tunggu ya. Buka kan ini kadonya. Janganlah. Mau jalan dulu. Pokoknya ikutin aja arahan papi. Pokoknya kamu jangan banyak protes. Ikutin apa yang papi arahin. Orang jelas-jelas mau ngasih kado. Iya, namanya orang ngasih kado. Kalau udah kado nyudari, buka matanya. Enggak dong, rasain dulu dong perjalanannya. Empuk kan? Oh. Oh. Kenapa berisik banget? Enggak nih itu. Orang itu tuh, kamu ngerjain? Bukan mobil, kalau mobil sport tuh kayak gitu, di sekali ngegas langsung kenceng nih. Tapi masa iya ada bunyi cekik nih, tuh lihat kan? Tuh, ini kan naik truk. Saat ini apa kardioletnya? Violet ini, ya sabarlah, jangan banyak ngomong lah. Nggak percaya, woi, udah belum ah? Masa kayak gini mobil? Jaga sini, jaga gana. Masa kayak gini? Jauh udah ke situ. Gak. Ini, kata ini mobil belum pintu. Enak kah? Mobil dua pintu ini. Hah? Ini mobil dua pintu. Buka. Ya Allah, beneran. Ini mobil dua pintu tuh, lihat. Ini suspensinya aja bukin ini. Ah, ini mah kayak mobil Panther. Okay. Ini mah mobil warna-warni. Enak kan pakai mobil barunya? Tahu ah, kemadan dari tadi. Ini benar-benar mobil baru nih. Oke. Okay. Tahu gasnya, cara ngegasnya? Wow, ya. Yang
sampai nyampe sih? Jauh banget ya? Kamu kemana sih sebenarnya? Bagus banget suaranya, duduk-duduk-duduk. Mobil apaan sih ini? Ini mobil dua pintu kardiolet. Masih ada lagi. Yang ini lebih spesial, tapi kamu nggak boleh lihat. Harus merem ya. Harus merem, ini spesial banget. Tadi perasaan merem dulu sampai ketiduran. Tapi mobilnya enak kan tadi? Enggak. Waktu pergi enak kan mobilnya? Enggak, ini naik angkot. Enggak. Tahu nggak mobil apa tadi? Apa? Grand Max. Pakai mobil Grand Max tahu? Satu, dua, tuh. Dia tuh ngidam ya mobil warna-warni. Dari semenjak hamil pengen mobil warna-warni katanya. Tapi baru kesampaian sekarang, tapi bingung dia juga enggak akan make. Jadi mungkin jadi pajangan doang kali ya. Hah? Yang penting aku bisa melihatnya, aku bisa menatapnya gitu, walaupun dia nyetir nanti cecep. Pengen warna-warni katanya. Ya kan? Iya. Makasih. Makasih suami aku yang paling ganteng kalau kayak gini, kayak Justin Bieber. Karena Justin Bieber banget, lebih dari Herjunan Ali. Warna-warni katanya. Iya. Tapi baru bisa kesampaian sekarang. Ya kan? Tapi aku lihat ada box
orange. Enggak itu, Pak. Buat nanti aja. Buat nanti aja. Udah gitu. Mana box orange-nya ya? Selamat ulang tahun, Ibu. Terima kasih banyak. Ini banget super flag ya, Bu. Ya, iya. Iya, iya, iya. Balik dong bisanya, Sen. Tapi tetap keras. Nope. 1, 2, 3. Cek. Udah. Makasih suami aku. Gak yang selalu ada di hati aku, selalu hadir, siap acara apapun selalu hadir. Terima kasih banyak, saya Silvi, saya Rice, Bu Eti, Bu Enda, Anatan, Pak Yus, makasih banyak yang selalu support dalam acara apapun. Saya jadi sedikit terharu gitu. Yang paling penting mungkin hari ini adalah hari spesial, hari yang paling dinanti buat istri aku. Karena enggak, karena 3 hari sebelum ulang tahun atau pada sebelum ulang tahun sudah mana kadonya. Jadi sudah menanti itu hari terbaiknya sudah menanti. Dan terlepas dari hari ulang tahunnya, yang paling penting adalah doa harapan saya buat istri saya, semoga panjang umur, berkah di usia yang barunya, dilapangkan rezekinya, dilancarkan semua cita-citanya. Amin. Yang terpenting adalah sehat dan sayang buat suami dan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wa akhirah wa fiatan fil jasadi wa syiatan fil badani wa syiatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indah maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin. Inna nas'aluka al-jannah. Fatihah. Jadi acaranya kita kasih surprise jauh-jauh ke pabrik pakai mobil Grand Max. Tapi kali lah dikerjain ya.
ngomel mulu, mana kadonya, terus mana katanya nggak dirayain anniversary, terus apa lagi? Pokoknya ngomel-ngomel lah, ngedumel, udah aku biarin aja lah. Ya, tapi enak kan naik Grand Max-nya? Pokoknya kamu orang suami paling ganteng di dunia. Mantap. Akhirnya setelah beberapa hari aku menunggu surprise itu, akhirnya terjadi juga. Dari sebelum anniversary. Dari sebelum anniversary. Terus dan dikacangin, akhirnya dicuekin. Karena biasanya enggak gitu. Suami aku tuh biasanya tuh baik banget gitu. Nah, terus aku karena mungkin kecapean kita opening juga kemarin. Jadi enggak ada, dia tidur, benar-benar tidur. Aku sampai kira tuh ini vlog gitu. Terus dia nya, "Oh iya ya, cuman gitu doang." gitu. Tapi emang capek tuh, Bang. Iya, capek. Terus cuman gitu doang dan ini orang apakah sudah tidak mencintaiku lagi? Gitu kan. Nah, dan bulan Desember itu emang bulannya aku, karena setelah Enif itu ada ulang tahun aku. Dan biasanya itu selalu panjang gitu, apa namanya, kebahagiaannya ya. Dan kalau sekarang dirapel ya? Iya, disatuin. Dirapel kalau malu, sekarang. Malu, pandemi. Kalau kemarin juga pandemi, ya. Mohon maaf, nggak boleh alasan ya. Oh iya, iya. Oh ini grand opening. Grand opening. Oke. Okay. Pokoknya alhamdulillah acaranya lancar, sukses. Yang paling penting sih doa dan harapan dari kita semua ya, terutama dari Papi. Semuanya. Dari Papi udah tersampaikan doanya, semoga Allah kabul semua doanya. Amin. Dan terima kasih kepada semua yang sudah datang kemarin tadi ke acara kita. Dan ya semualah yang terlibat termasuk manajemen Glavicia yang the best banget lah, selalu hadir di setiap acara kalian apapun. Yang sudah memvideokan. Dan kalian yang sudah memvideokan, terima kasih. Pokoknya, makasih suami aku.